Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di KM 34 plus 900 lintas panjang Prabu Muli. Di mana di sini ada sebuah pos PJL. Kali ini saya akan hunting kereta api di PJL ini, menunggu kereta api yang lewat di sini. Saya hunting di sini karena jarak PJL ini menuju ke arah Bandara Raden Inten sangat dekat, teman-teman. Lihat ya, teman-teman. Raden Inten 2 International Airport. Jadi jarak antara PJL ini ke pintu masuk Bandara Raden Inten sangat dekat. Jaraknya hanya 100 meter saja. Kita akan tunggu kereta api yang lewat di sini. Kereta api yang lewat di PJL dekat Bandara Internasional Raden Inten. Oke, teman-teman, PJL-nya sudah ditutup. Ditutup secara manual. Kita akan tunggu kereta apinya lewat. Oke, nah dia kereta apinya sudah muncul. Oke, teman-teman, kereta api Babaranjang full isian sudah melintas langsung di PJL ini, dan persiapan untuk melintas langsung di stasiun Beranti, karena jarak PJL ini ke stasiun Beranti sangat dekat. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini hunting kereta api di PJL KM 34 plus 900. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.